Hi guys, pernahkah kamu terbayang dengan kemewahan dan gemerlap Dubai? Kota metropolitan di Uni Emirat Arab ini terkenal dengan gedung pencakar langitnya yang megah, pusat perbelanjaan kelas atas, dan gaya hidup yang fantastis. Sebelumnya like, komen, dan subscribe dulu guys. Namun, di balik gemerlapnya, Dubai menyimpan sisi gelap yang jarang terungkap. Di video ini, kita akan menyelami sisi gelap Dubai. Mulai dari eksploitasi pekerja migran hingga pelanggaran hak asasi manusia. Bagian 1, eksploitasi pekerja migran yang meluas. Dubai mengandalkan jutaan pekerja migran dari berbagai negara untuk membangun dan memelihara infrastrukturnya. Sayangnya, banyak pekerja migran yang mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka dipaksa bekerja dengan jam kerja yang panjang, gaji yang rendah, dan kondisi hidup yang tidak layak. Bagian 2, pelanggaran hak asasi manusia yang meresahkan. Dubai terkenal dengan aturannya yang ketat dan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dibatasi, dan pelanggaran hak asasi manusia kerap terjadi. Kasus penahanan sewenang-wenang, diskriminasi agama, dan sensor media juga menjadi isu yang mengkhawatirkan di Dubai. Bagian 3, ketimpangan sosial yang menganga. Kemewahan dan kekayaan Dubai hanya dinikmati segelintir orang, sementara banyak penduduk asli dan pekerja migran hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan sosial yang lebar ini menjadi sumber ketidakstabilan dan keresahan sosial. Bagian 4, dampak buruk lingkungan. Gaya hidup konsumtif dan pembangunan yang pesat di Dubai membawa dampak buruk bagi lingkungan. Konsumsi energi yang berlebihan, polusi udara, dan sampah yang menumpuk menjadi masalah serius yang dihadapi Dubai. Bagian 5, masa depan yang suram. Sisi gelap Dubai menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakatnya. Upaya serius dan berkelanjutan dibutuhkan untuk mengatasi eksploitasi pekerja migran, pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan sosial, dan masalah lingkungan. Meskipun Dubai menawarkan pesona kemewahan dan modernitas, sisi gelapnya tidak boleh diabaikan. Sebagai wisatawan, kita harus bertanggung jawab dan kritis terhadap apa yang kita lihat dan alami di Dubai. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys.